Oke, kita sambut Om Hermawan. Dah ada jaringan, hilang jaringan. Aku pas selesai sholat itu istriku melihat, perak lewat sudah perahu di luar. Mana kah? Hilang jaringan. Tinggal laut akhirnya kebiduk-biduk. Jauh perjalanan ini. Capek dia jadi ikut. Dia jadi ikut capek. Udah enggak mau ikut. Nah, ini dia. Alfa TV. Lawan tembus. Ngapain? Mancing? Oh, iya. Makanya gue bilang, mana ini? Aku tinggal mungkin kalau enggak bilang mancing dia ini. Santai-santai dulu. Di sana, dekat dari sini. Hari ini juga berangkat. Enggak tahu. Jam berapa tadi anu dia berangkat? Tembus orang Tanjung Batu. Perjalanan fishing. Tembus biduk-biduk. Hilang jaringan. Hilang jaringan. Mau dipindah dulu ini. Hah? Itulah makanya ikut terkandung betul. Aku begitu juga kemarin pas dibuat. Ayah, aku mau buat yang belum. Ya, kirim aja nanti perjalanan. Jadi, panitia gas. Jos, besok gas. Ayo, mantap. Siap cari ke anu, Sunu. Mana spot lagi gigi ini jauh kah? Lumayan. Kalau lagi gigi enggak jauh memang. Nah, maksudku ini mau kutambah begitu, nah penutup. Kemarin dikasihnya. Oh, masak sendiri kah? Belinya di mana? Di situ. Tempat dia? Berapa dikasihnya? Benda penutupnya itu? Kenapa aku enggak ada suruhnya tambah? Kenanya lagi aku penutup. Penutup ini. Di sini. Nah, kemarin oke, teman-teman, kita mau review perahu. Perahu dari fiber. Kita buka mesinnya dulu, teman-teman.
Teman-teman, kita pakai double mesin ini, alhamdulillah dapat dari sponsor Suzuki dari Mancing Pinggiran. Terima kasih Mancing Pinggiran atas supportnya buat fishing yang terbiduk, dan kita bisa tempur dengan dua mesin. Kita bisa mencari babon dengan dua mesin biar tidak takut di laut kemacetan. Kita pakai dua mesin dan biar sampai ke spot. Alhamdulillah, makasih buat Mancing Pinggiran atas mesinnya. Semoga bermanfaat, semoga Mancing Pinggiran memudahkan rezekinya dan panjangkan umurnya. Oke, lanjut kita mereview dari dalam. Nah, ini dalamnya. Terus di sini ada bak untuk ikan hidup. Ini ikan hidup di dalam. Terus ini tendanya. Dan tendanya belum dipasang penutup. Nanti kalau ada rezeki baru kita belikan penutupnya biar nanti hujan tidak masuk di dalam. Masih penutup di atas ini, teman-teman. Ini dari belakang. Jadi tidak kepanasan kita. Ini langsung berlantai. Lanjut kita ke depan. Ini langsung berlantai ini, lantainya ini langsung fiber. Di sini ada tempat jangkar. Tuh ada sama penutupnya fiber. Dan perahu ini panjang 9 meter dan lebar 1,25 meter, dan di depan ini bisa memancing 3-4 orang. Jadi di belakang bisa 2 orang, kapten belakang sama di sini bisa 1 untuk yang mancing. Jadi nanti kita belikan penutupnya untuk di depan biar tidak kena hujan apabila hujan, sama di samping penutupnya, sama di belakang. Nanti kalau ada rezeki kita baru belikan, karena penutupnya ini agak mahal, ini sekitar 1.500.000 kemarin saya tanya penutupnya biar kena hujan. Sementara kita pakai atas, di atas dulu ini. Oke teman-teman yang mau trip bisa
hubungi nanti di nomornya ada di deskripsi nomornya. Kita trip mancing dasaran, mancing UL, ultralight jigging, popping, casting, dan jigging deep sea. Nah, sementara kita mancing itu, nanti kita juga mancing apa? Kita akan mancing malam. Kita akan mancing malam, kita mencari apa? Cari dogi, case jig dogi. Kita akan juga nanti menyewakan mancing malam. Kita tunggu dulu supaya lengkap. Kita mancing dogi nanti kita memerlukan nanti lampu di sini 4. Jadi kalau rezeki kita nanti beli lampu buat mancing dogi. Terus sama nanti buat mesinnya, genset kita belikan buat penerangnya, buat lampunya. Semoga nanti kita pelan-pelan melengkapi perahunya, teman-teman. Kalau sudah lampu lengkap, lampu penerang, genset, kita nanti gas mencari dogi. Kita goyang dogi malam. Sama kita memerlukan sini box yang besar, nanti kita siapkan di sini buat ikan. Ya, box sekitar 100 liter di sini nanti kita siapkan box Malaysia biar kuat. Oke, teman-teman. Mungkin sampai di sini dulu review perahunya, perahu fiber. Perahunya sangat laju, teman-teman. Satu mesin aja sudah laju. Apalagi kita double mesin, tambah laju, teman-teman. Biar cepat sampai di spot pancingnya. Perahunya ringan dan tidak lenggar. Di sini kita biar duduk di pinggir ini tidak ada lenggar, teman-teman. Biar duduk di pinggir tidak ada lenggarnya perahunya. Nanti yang membuat perahu fiber, yang mau buat, nanti saya bisa dihubungi. Nanti nomornya saya kasihkan juga di Tanjung Batu. Perahunya sangat ringan, teman-teman. Oke, teman-teman. Sampai di sini dulu review perahunya. Besok kita tes mancingnya, teman-teman. Nanti saya bersama teman saya. Nanti dua orang. Kita bertiga, kita mancing leg jigging sama UL, ultralight jigging. Kita coba nanti. Kita mancing yang kecil-kecil dulu, teman-teman. Nanti kita mau mancing laut dalam, deep sea. Tunggu cuaca sudah bagus, teman-teman. Karena cuaca di sini belum stabil. Oke, teman-teman. Jangan lupa dukung terus channel Fishing Hunter Biduk dengan cara like, comment, and share, dan subscribe. Dan terima kasih buat Alpha Fishing Club Jakarta. Dan mancing pinggiran, terima kasih banyak. Semoga selalu diberikan rezeki, dimudahkan urusannya, dan dipanjangkan umurnya, dan diberi selalu kesehatan. Oke, salam satu hobi Fishing Hunter Biduk. Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, lanjut kita besok cari babon.